sampai gue minta masuk ke toilet cewek gue cariin. Katanya dia pulang. Pulang dia. Di toilet laki kali mah. Oke, kita masuk di segmen terakhir. Nah, segmen terakhir ini kita punya games. Iya. Namanya adalah Pernah Gak Pernah. Pernah Gak Pernah, iya, tapi... Iya, asik banget. Gila, betul. Ini belum pernah ada yang mainin. Udah banyak. Ya, tapi gue ingetin lagi buat yang lagi pada nonton kita, tunggu aja sampai di akhir acara kita mau bagi-bagi hadiah, coy. Yes, betul. Yoi. Jadi dimulai dari sebelah kiri ya, dari lu dulu, ya, Mang. Dari gue dulu. Iya, pernah. Kita gak pakai itu sih, papan pernah. Gak usah, jadi kalau pernah angkat tangan, kalau gak diem aja. Beban banget di gue. Lu dulu. Pernah. Pernah gak pernah. Ya. Dimulai dari Kemal Palevi. Pernah atau gak pernah jadian sama orang kenalannya di DM Instagram? Enggak. Gue gak pernah lagi, gue Yahoo Messenger. Aduh. Maksudnya sama. Kalau sekarang tuh kan Instagram tuh pas gue udah nikah. Jadi gue gak pernah. Lu pernah gak tuh? Gak pernah, ini kayaknya lebih ke Kemal gak sih? Iya. Gue gak pernah. Soalnya prinsipnya Kemal gini, DM 100 dibales 2 juga gak apa-apa. Udah kaya. Yang penting tebar aja dulu. Emang kan tipenya tipe yang lempar pukat harimau kan. Apalagi ngeledakin dar gitu. Yang ada tuh. Gue nikah aja 2012. Waktu itu Instagram belum segitunya. Segitunya makanya gue juga belum. Gue enggak, gue enggak pernah gue. DM-DM gitu enggak berani gue. DM yang itu krunya Malik DSS. Wah gila lu Mal. Enggak gila. Salah lu. Aduh gila. Lihat mukanya dia. Merah banget mukanya. Panik. Eh please dong, gue gak tahu siapa tapi jangan di-cut. Lo gak liat mukanya jadi kayak gitu. Itu sebelum nikah dulu. Sebelum nikah. Kacau. Udah kenal tapi gak DM Instagram. Udah kenal duluan. Lah itu gak DM Instagram. Kenalnya itu waktu gue ada acara dia jadi makeup artist. Oh iya benar-benar. Benar. Kenalannya gak di-DM. Gue kira dari DM Instagram. Kata lu jangan sok tau sampe nyebut merek. Gue kira DM Instagram. Enggak gila. Hancur nih podcast kayak kita episode terakhir untuk kita juga. Pisah aja kita. Gila kali ya. Oke, pertanyaan dari gue ya. Oh ini podcast terakhir kalian. Excel Asiata, aku punya podcast. Jangan. Mana lebih enak dilihat. Iya. Jangan Clay, nanti lu stres. Tapi gak apa-apa Clay. Lu misalkan satu season 6 episode. Bintang tamunya kita terus. Sama aja. Apa pernah gak pernah? Pernah gak lu pake baju punya pasangan lu? Gak pernah. Sorry pak, gimana ceritanya? Pernah. Iya. Pernah, jadi kalau cewek pakai baju cowok tuh normal loh. Enggak, jadi dulu Mastika itu cewek. Jadi, cutsmeo kamu Mastika. Ender. Iya, bajunya apa aja kan? Iya, kaos. Kaos. Iya, kaos. Gue waktu pas abis dari mana ya, taman wisata Batu gitu ya. Taman nyari ya, taman lu. Lupa gue tamannya apa, Dufan apa gimana gitu, baju basah apa enggak. Dia yang bawa baju backup. Nah dia punya kaos gitu, kaos band gitu. Ketat tuh pak. Gombrong. Enggak ketat, dia emang suka pakai baju yang gombrong-gombrong. Oh, kan. Iya. Jadi gue pakai bajunya Ramones. Wow. Ya kan, terus ditanya. Gue juga punya, jangan-jangan gue mantan lu. Wow. Beda-beda, kalau lu kan Ramones asli. Kalau dia Ramones bawanya Ajo. Ajo Ramones. Ajo Ramon. Jualan sate Padang. Gak kayak beda. Lo bukan mantan gue. Karena lo gak selingkuh. Terus gue ditanya ya. Gue kan gak mendengarkan musik-musik gitu ya. Pas balik apa segala ketemu teman-teman. Wih gila. Lu suka lagu yang mana ya Ramones? Boro-boro. Gak tau. Padahal lagu opening podcast anjir tuh. Kita Ramones. Kan? Pernah gak pernah versi. Clay, lu apa Clay? Clay, apa Clay? Pernah gak pernah. Lagi first date langsung off. Pernah. Kenapa? Gimana? Enggak, jadi waktu itu gue ngajak nonton filmnya Brad Pitt. Waktu itu Abdullah Takeshi. Enggak, jadi waktu itu nonton filmnya Fury ya Brad Pitt. Gue nonton aja. Oh, gue tahu cerita ini. Iya. Yang nanya-nanya mulu ya. Iya, gue ngajak satu cewek. Emang ini cewek udah pokoknya cantik. Secara fisik juga oke lah pokoknya gitu. Terus habis itu gue ajak nonton Fury itu. Itu kan Perang Dunia Kedua apa? Iya. Kalau gak salah itu Perang Dunia Satu apa Dua gitu. Musuhnya di situ adalah Hitler. Uh-uh. Jadi pas gue nonton gue iseng aja nanya sama di cewek.
cewek gitu. Kamu dari tadi nonton film ini ngerti? Ngerti gitu. Itu yang kumisnya hilang setengah siapa? Gue gituin. Terus dia bilang kayak, siapa itu? Gitu. Lo ilfeel di situ. Ilfeel, karena gue tuh mencari perempuan harus yang smart. Wih nih. Ya makanya naksir sama Bu Susi. Karena smart ya. Kalau lu gak makan istri, ditenggelamkan. Karena smart. Lu gak apa-apa? Off-nya kenapa? Gue off-nya waktu itu first date gue ajak nonton bola. Gue ke rumahnya dia terus nonton bola. Terus? Terus skornya pokoknya Liverpool lawan siapa gitu. 0-0. Begitu gue gak tau dia basa-basi atau emang bodoh ya. Tiba-tiba kan udah lihat ini berapa skornya 0-0. Oh gitu. Menang siapa? Siapa yang menang? Iya. Siapa yang menang ya kan 0-0. Iya. Yang menang bandar judi. Iya. Yang menang gue. Dari situ gue udah ini gak bisa nih. Dari situ aja udah ketahuan gak akan nyambung. Iya. Lu apa Clay? Lu emang apaan? Gue pernah first date diajak sama satu cowok. Dalam satu hari kita jalan, dia ngajak gue ke 5 restoran yang terbilang mahal daerah SCBD dan daerah pusat pokoknya. Sehari 5 kali. Sehari 5 restoran terus dibayarin. Lu makannya di sini, minumnya di situ, kobokannya di sini. Dibayarin semua gitu. Dibayarin semua terus gue kayak ngeliatnya, tau gak sih feeling-feeling yang kayak ini kayaknya dia ngeliat gue tuh kayak cewek-cewek yang dibayarin juga ayo gitu loh. Iya. Banyak tipe-tipe kan cewek-cewek Mas Dika lah ya. Kenapa gua? Dibayarin ayo. Ilfeel gara-gara itu ya. Iya, terus akhirnya di malamnya pas gua anterin dianterin gua pulang, gua bilang, lo enggak usah baper sama gue karena kayaknya gua enggak bakal baper sama lu deh. Wow, lu gituin. Gua suka ngomong kayak gitu. Karena gua enggak mau sampai dia ngerasa gue gantungin dia atau apa. Dia mendingan gua cut dari awal aja. Lu gimana Mas Dika? Gua pernah, gua first date terus jalan balik di mobil, kentut terus nuduh gue. Terus lo ilfeel gini-gini? Ya iyalah. Kentut menurut lu, dia kentut. Kamunya gitu. Oh iya kan di mobil berdua ya? Cuma berdua. Yang kentut dia. Tapi gue sering banget kentut loh. Iya tapi kan gak langsung nuduh. Tapi mungkin maksudnya bercanda kali. Oh gue kalau mau kentut gue bilang, gue kentut ya. Enggak, dia gak lagi diem. Kamu ya? Kamu ya gitu kan. Tapi lu yakin itu kentut? Bukan mulut? Enggak dong. Gue yakin dari baunya sih. Oke, Mas Dika. Pernah gak pernah? Pernah apa gak pernah? Lu jalan sama pacar lu atau gebetan lu, tapi lu mikirin yang lain. Pernah. Jalan yang sama lain itu maksudnya? Cewek lain atau pasangan cowok lain. Pernah. Tapi masih gebetan. Gebetan apa pacar. Atau gebetan. Pacar. Jadi lu jalan sama pacar atau gebetan lu, tapi otak lu enggak sama dia. Lu mikirin Pernah. Enggak. Gila, lu enggak pernah. Bohong. Enggak bohong lu. Enggak pernah gue beneran. Masa? Enggak pernah. Lu pernah yang lain mikirin istri lu ya? Iya. Wah gila rusak ini beneran rumah tangga orang lu. Terima kasih. Gila lu. Kalian semua menjadi seorang teman yang sangat mendukung kehidupan rumah tangga saya. Sama yang memang baik ini. Sekali kalian. Gue. Lucu nih harus terakhir. Gak harus lucu dong. Beban dong. Gak, ini serius pertanyaan. Lu pernah gak dihubungin di WhatsApp, di telepon, di BBM sama mantannya pacar lu? Buat apa? Rese, jadi kayak lu jangan ngerebut gini dong, apa segala macam. Gue pernah. Iya. Kalau mantan guanya WhatsApp si ceweknya pernah. Oh, beda. Enggak pernah. Gue pernah sekali coy, waktu zaman kuliah pacaran deh sama cewek. Mantannya WhatsApp gue, lu jangan gitu dong, lu mundur deh, boleh enggak gitu, coy. Oh, ini udah nih gue mundur. Wah. Baiklah, terima kasih kalau gitu. Clay. Terima kasih. Doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi lu bisa ambil job film lagi. Amin. Dan kalian semua juga ya. Tidak amin. Ada kebiasaan 3 tahunan. Tidak ada dong. Semoga pekerjaan, hubungan, percintaan semuanya stabil. Seperti jaringan internetnya XL Aksiata. 4.5G. Yoi. Jaringan internet stabil terfibrasi. Terfibrasi. Itu dia. Baiklah. Apa lagi dulu Mas Dika? Apa? Pantun? Oh iya. Enggak dia sih. Pantun daya. Gue ada pantun. Langsung kelarin play. Naik mobil sampai Belanda. Cakep. Mau jaringan stabil pakai XL Aksiata. Yeay.